saya Muhammad Fazlan, perwakilan daripada Petaling Jaya Utara. Alhamdulillah tentang ucapan dasar oleh kita pemuda Saudara Khairi Jamaluddin. Nampaknya ucapan beliau boleh dikatakan dekat dengan hati dan denyut nadi rakyat, terutamanya apabila beliau menyebut tentang isu tarif elektrik. Dan juga apa yang saya impikan selama ini itu berkenaan dengan pengkaderan ataupun latihan kepimpinan secara terancang yang akan dilaksanakan oleh pemuda UMNO. Ini amat dialu-alukan kerana kita ada golongan muda, kita ada profesional. Kalau kita lihat dalam hati lawan, terutama kita dapat nafikan PAS dan sebagainya, jadi sistem pengkaderan, sistem merekrut pemimpin secara terancang. Dan saya alu-alukan bahawa langkah yang dilakukan oleh UMNO ini akan menarik dengan menarik golongan muda profesional, dan kita melatih mereka ini secara terancang. Dan seterusnya berkenaan dengan YB, KJ juga mengambil pendekatan yang berani dengan memberi teguran kepada pentadbiran UMNO berkenaan dengan sistem pemilihan. Maksudnya perlu ada penambahbaikan di situ. Dan juga berkenaan dengan perubahan dasar. Sejak UMNO ditubuhkan 67 tahun yang lalu, maksudnya muda UMNO daripada secara tradisinya adalah pressure group dengan izin grup pendesak. Tapi sekarang ini kita perlu mengubah modus operandi ataupun hal itu. Kita perlu lebih bersifat inklusif. Ini boleh kita mengkritik, kita membangkitkan masalah. Pada masa yang sama kita perlu hadir dan bawa penyelesaian. Sebenarnya saya juga bersetuju bahawa bukan retorik semata-mata, bukan sekadar menjerit yang akan habis sekadar 1-2 jam membangkitkan keterujaan dengan izin haid dalam masa yang singkat. Kita juga boleh dapat memberikan penyelesaian yang konkret dan bersifat jangka panjang. Saya rasa ucapan yang baik, dan kalau saya lihat, dan kalau kita lihat KPI ataupun graf YBKJ kali ini, ini sokongan cukup hebat. Hanya setiap kata-kata yang digunakan pula akan disorak dengan tepukan gemuruh. Itu yang saya nak. Itu saja. Okay, ulas tentang pencadangan daripada untuk Budi Selangor dari segi penambahbaikan dan apa ni modus-modus modul-modul di dalam akademi Gate Musim. Penambahbaikan sebab benda ini pun hanya disebut bahawa akan wujud satu institusi tentang cadangan oleh Ketua Pemuda Selangor akan wujudnya ini mewajibkan. Maksud saya, Saudara Zainuddin tadi membangkitkan berkaitan dengan perlunya untuk mengadakan kursus. Pada saya, kalau kita lihat kepimpinan ini bukanlah pada teori semata-mata. Kita tak boleh pandai untuk memimpin, tak boleh pandai untuk cakap dan komunikasi, boleh masuk kelas dalam jam tertentu. Ia perlu disepadukan. Pengalaman saya, sebab saya profesional, saya keluar. Oh, apa yang kita belajar dalam kelas itu, kita habis dapat surat ijazah dalam masa 4 tahun, tak sama dengan apabila kita buat secara praktikal dalam masa 5, 6, 7, 8 tahun. Ini pembinaan itu begitu juga, bahawa latihan dalam kelas yang formal itu, kita kata itu sebagai satu asas untuk mengajak kita lebih jauh. Maksudnya, pada saya, kalau kita untuk memimpin, panggil dia masuk kelas, kita akan menjadi sebagai pemimpin yang ada asas untuk memimpin. Tapi selebihnya, kita memiliki pengalaman untuk memimpin, tapi janganlah statement dengan cara sebegitu. Tapi perlu ada dynamism, penambahbaikan, terus mencari ilmu dan sebagainya. Maksudnya, proses saya kata pembelajaran berterusan. Bukan saja untuk pemimpin baru, tapi pemimpin yang sedia ada juga perlu ada pembelajaran berterusan. Kalau tidak, dia akan menjadi pemimpin yang dengan izin obsolete, yang dah lupa. Dia pemimpin yang dah senior mungkin tak tahu apa itu Twitter, apa itu Facebook. Itu okay.